Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perak menjaya. Okay, so hari ni video kita lain sikit sebab aku pakai kopiah. Sebab rambut aku panjang dan rambut aku serabut, so aku terpaksa lah tutup. So hari ni seperti yang korang tengok dekat tajuk, macam best sikit lah sebab kita akan buat video orang kata bertema, iaitu aku beli barang ni semuanya berharga RM50.60. Ha, so aku letak je lah tajuk RM50 challenge. Ha, macam tu. Ni dia punya pembuktian dia. RM50.60. Aku bayar 51, dapat balance 40 sen. Dan sangat kata macam apa kan, lain lah sebab dulu kan RM2.10 je, sekarang RM2.40. So bayangkan satu barang RM2.04, dua barang RM4.08 dah. Ha, kalau tak dulu dua barang baru je RM2.20. So kat sini kita ada dua plastik. Dan yang aku tak suka ni, hidup dekat Selangor ni, plastik kena bayar. Ha. Dan aku baru tahu kalau plastik tu, walaupun ada dua plastik, tapi cashier tu dia scan untuk satu plastik saja, iaitu 20 sen. Maknanya kalau kita beli barang banyak sampai 5 plastik, harga kita kena bayar tetap satu plastik saja, 20 sen. So macam baru aku tahu. Tanpa cakap banyak, marilah kita mulakan. So kat sini kebanyakannya barang-barang adalah untuk barang-barang di college, di asrama yang seperti kau nampak ni. So marilah kita tunjuk. Barang yang pertama adalah talam. Talam ni macam-macam corak, tapi aku ambil lah corak yang daun sikit kan. Macam nampak lah estetik dia. Ya, diorang balik ke. Dekat dalam bilik ni tak ada siapa balik lagi. Semua orang tengah keluar pergi kelas. Aku ada kelas online sahaja. Dan dia punya ketahanan dia agak kuat. Itu pun membuatkan aku macam nak beli je. Untuk makan, untuk aku rajin masuk tu kat sini. So nak hidang tu nampak lawa lah sikit. Nak buat konten masuk IG story, belilah berdulang ni, letak atas ni, susun. Macam roti sosis ke, apa-apa ke yang aku masak. Kalau belum follow IG, follow IG saya. Saya letakkan link dekat bawah untuk tengok apa yang aku masak. Masuk biasa je lah, tak lelah masuk beraya tak hati. Okay, lepas tu kita ada bag. Bag yang ni dah lama sangat aku nak beli, tapi aku fikir macam aku beli nak guna untuk apa kan. Lepas tu kali ni memang aku memerlukan pun, so aku beli je. Dekat atas dia ada zip, dia punya lebar dia macam tu. Bag ni aku beli untuk aku letak barang-barang seni, barang-barang seramik. Sebab aku buat kerja seramik, so nak kena letakkan semua benda dalam ni. Tanah liat, tempat mengukir tu, lepas tu dia punya jarum apa semua letak dalam ni terus. Ketahanan dia macam agak kuat. Lepas tu aku beli ini. Yang ini best gila. Dia ada 3 warna, pink, biru dengan hijau. Aku ambil warna hijau sebab nak samakan dengan tema. Tema bilik ni warna turquoise macam tu. Aku pun ambil lah yang seakan-akan turquoise macam ni. Dia punya storage dia besar gila. Dan dia macam quality lah juga. Dan colour dia matte. Bila matte-matte macam ni, nampak estetik gila. Lepas tu, sebabkan macam aku kata tadi, aku selalu masak, aku belilah box lunch. Satu yang jenis macam besar sikit, dan lagi satu yang macam untuk burger ni. Yang burger ni ada 12, yang ini ada 8 tak silap. Sebenarnya 10, ada 10-10. Ini kalau macam nak buat nasi goreng ke, yang portion yang banyak, boleh budam ni. Tapi ni kalau macam sikit-sikit je, boleh budam ni pula. Dan aku pun malas sebenarnya nak basuh bekas yang kita tapau lah. Aku malas gila nak basuh bekas, sebab itu aku beli je yang pakai buang. So senang, dan nampak estetik. Lepas tu kita di ni adalah tempat untuk letak benda. Dia ada dua saiz, satu saiz yang pendek tapi dia lebar, dan satu saiz yang panjang tapi dia tak lebar sangat. Dia punya ketahanan dia memang kuat, dan dia punya design tak nampak macam design yang murahan ataupun design yang merepek. Design dia just nice, dan kalau beli banyak-banyak boleh stackkan ke atas dia. Macam itulah. Lepas tu kita ada botol yang ini. Botol ni pun macam-macam jenis. Aku tak tahulah, aku rasa macam nak beli semua je sebab semua lawa kan. Tapi aku ambil je lah yang ini. Aku cara nak bawa susu, nak bawa dalam aku punya botol ais buatan tu. Aku buat kat Mr. DIY Hall lah sebelum ni. Bawa susu tak dalam tu. Ataupun aku nak letak sabun basuh baju, ataupun yang serbuk tu, ataupun aku nak letak aku punya asam, pelam asam yang merah yang besar-besar bulat tu. So aku tak ada idea lagi. Tapi sekarang aku beli je dulu, simpan plastik. Dan dia nampak estetik kan. So beli je guys. Lepas tu kita ada pipe getah. Ini buat pertama kalinya aku beli benda ni. Sebab nak tukar dekat bilik air dekat sini. Ya Allah, dia punya pipe getah. Aku rasa daripada zaman
zaman 90-an lagi pep getah tu. Ha. Aku nak tengok pun tak lalu. Sebab tu aku ganti je lah halal-halal. RM2 je kan. Tak pelah. Tak ada kira sangat beli je. Dia kata kat sini panjang dia 1.1 meter. So panjang lah juga kot kan. Boleh lah. Tak getah je. Lepas tu aku beli hanger. Aku nak hanger yang ada 7 ke 8 eh. Yang tanpa benda ini. Tapi tak ada. Ada yang ini je. Dan yang ini ada 5 keping. So aku nak yang banyak tu. Tapi dah tak ada. Aku pun terpaksa je lah ambil ini. Jadilah ada 5 kan. Ini belum sangkut untuk seluar hanger takkan pernah cukup. Maybe next time aku akan beli lagi. Lepas tu kita ada pancake untuk sarapan pagi. Kalau aku bangun awal, boleh buat ini. Lepas tu kongsi dengan roommate. Pancake biasa je, aku dah pernah tunjuk sebelum ni. Lepas tu kita ada yang ini. Lepas tu tepan nak bubur, apa nama ni? Baju. Baju dalam ni. Laundry basket. The warna dia turquoise guys. Memang aku ambil. Dia macam-macam size. Tapi aku ambil yang size yang paling besar tak silap aku ni. Besar tu kan. Aku nak bubur sweater. Sebab sweater kan dia punya zip tu kan terkeluar lari sikit kan. Risau masuk dalam mesin basuh, dia pupus-pupus tercabut dia punya zip tu. So untuk keselamatan, aku pun beli je lah dia punya laundry basket yang ini. Lepas aku ada ceduk nasi. Sebab tadi aku masak nasi, aku guna chopstick sahaja. Nak tunjuk tak clip tu. Eh tapi clip tu sekejap je. Tak payahlah. Aku guna chopstick je masak nasi. Buat nasi goreng. Haa, nasi goreng. Yang ni tadi warna turquoise. Ada warna yang macam terang-terang macam ni. Aku ambil lah warna purple. Sebab nampak macam lawa sikit lah warna dia terang. Lepas tu kita ada stokin. Stokin pun aku rasa banyak ada stokin aku beli. Kenapa terang sangat? Stokin banyak ada stokin yang aku beli. Tapi aku tak tahu hilang ke mana. Aku pun belilah lagi satu. Yang ni dia punya kata material dia macam material yang menyerap air. So bagus. Sebab bila pakai tu selesa, kaki tak berpeluh sangat. Sebab dia macam cotton yang jenis serap air tu. Dan dekat atas dia ni cekak dia ketat. So tak senang nak terlondih lah kalau dah pakai banyak kali. So aku percaya. Barang kita dah berapa aku tak tahu. Cukup ke RM50 tu? Sebab ada barang yang aku dah guna. Lepas tu aku ganti ke barang lain. Haa, nampak bijak. Lepas tu kita ada botol air yang ini comel gila guys. Botol air ni kalau kau mau pergi, kalau kau nak beli, beli je. Sebab nanti kalau tak beli, kau akan datang nanti dah habis lah. Dan memang orang sapu semua. Yang aku tahu dah ada 3. Yang aku tahu dah ada 4. Satu yang peach, satu yang banana, lagi satu avocado, dan lagi satu strawberry. Yang untuk aku, aku ambil banana. Sebab dia nampak comel, lawa dan kenalah pisang tu. Dan yang untuk kakak aku, aku ambil yang peach. Dia tak ada tali. Tapi dalam dia ada getah. So air kat dalam ni, dia tak melimpah. Botol kuat, kalau tekan pun tak penyek sangat. So maknanya material dia berkualiti lah. Cuma dia tak ada BPA free je. Lepas tu, aku beli siap-siap lah nak bawa balik rumah nanti. Couple set mak. Sebab kakak aku bakal berkahwin. Aku beli hadiah kahwin dia siap-siap. Aku beli cawan yang macam ni. Dan lagi satu untuk sang suami aku beli yang macam ini. Nampak comel kan. Dia plastik je material dia. Tapi plastik yang kuat lah. Tak ada nak tekan, tak ada nak picit. Aku tak nak buka lagi sebab ini hadiah. Takkanlah begini je, adalah bagi hadiah lain. Ni hadiah sampingan lah orang kata kan. Kalau yang pink dia corak kucing. Kalau yang ni, ini aku tak tahu. Arnab ke bear ke tak tahulah. Tapi nampak, nampaklah couple tu. Ha, dia sepasang tu. Okay, satu plastik dah tumbang. Dan ini, aku beli ceiling clip. Untuk aku beli sebab dia comel gila. Dan dia boleh melekatkan dekat locker. Dalam dia ada satu. Dalam dia ada 5. So banyak juga. Dan dia siap dapat dia punya bekas. Dan bekas ni boleh melekatkan dekat besi. Tapi magnet dia tak kuat sangat. Kalau berat nanti dia terjatuh. Tapi untuk menampung clip ni boleh lah kot. Tak jatuh. Sebab kita orang punya meja tu meja besi. So senang sikit lah. Kalau tak sini je. Nak clip. Keropok tak habis ke apa ke, boleh lah clip. Yang aku nampak cuma corak apa nama ni? Corak carrot sahaja. Corak lain aku tak pasti ada ke tak. Dan dia punya clip pun boleh lah. Dia tak kuat sangat. Dan dia tak terlampau renggang sangat. Sebab yang ini orang kata dia menitik beratkan terhadap. Orang kata rupa je. Dia punya affection tu tak dititik berat sangat. Tapi boleh lah. Lawa kan. What is this? Guys, patutlah aku rasa pelik. Allah membazirnya. Aku dah beli ni. Lepas tu aku pelik lah sebab aku. Sebab dalam plastik tu banyak sangat barang. So aku tak sangka aku beli ni. Sebab aku kan aku tak beli. Aku punya ada. Plastik ni dah aku rasa 3 hari dah kat luar. Dan aku rasa ni dah basi guys. Sayang gila. Roti prata. Garlic. Yang ni setiap dalam dia ada 3. Aduh, tak apa aku nak makan. Tak apalah ada lah hikmahnya. Mungkin sebab kalau aku makan, aku akan sikit perut ke apa ke. So Allah bagi aku terlupa untuk ambil benda ni. Macam tu. Kita fikir positif.
Snoozon. Alhamdulillah. Kalau yang perisa garlic, mesti rasa dia sedap macam sup Pizza Hut. Dan barang yang terakhir adalah mangkuk ini. Mangkuk, bukan mangkuk, dia macam piring. Dan dia ada banyak variasi. Ada mangkuk kecil macam sup tu, ada mangkuk yang besar sikit, dan dia buat piring corak yang sama. Dekat atas dia ni, keliling ni warna hitam. Lawa gila, aku akan kumpul untuk koleksi yang seterusnya. Kenapa dia tiba-tiba gelap, matahari dah tak menyinar. Ni bolehlah nak bubur sandwich ke, roti ke dalam ni. So nampak eksklusif dan nampak mahal. So itu sahaja, aku harap cukuplah RM50 tu. Sebab ada barang yang aku dah ambil. Tiba-tiba ada orang datang pula. Mampus aku nak sebut, aku dah habis nak buat video ni. Okay, ini je yang terakhir tadi. So setakat itu saja. Aku harap bahan-bahan dia cukup. Nanti aku akan letakkan dia punya harga kat tepi ni lah kan, dekat atas ni. So setakat itu saja. Bye-bye. Salam jumpa dan jumpa lagi. Eh bukan nak tutup, aku kan selalu petik jari. Kasih kedah termatri, ikatan raja sehari.